Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada pagi hari ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita memasuki hari ini dengan kebaikan yang daripada Tuhan, terlebih kita dibekali oleh kebenaran daripada firman-Nya. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah-Nya. Ini adalah peristiwa ketika Daud berperang dan dia mendengar bagaimana istri dan anak-anaknya dan anggota yang lain diculik oleh orang Amalek. Dia begitu khawatir, bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan dia mau dilempari batu oleh pengikutnya. Ada situasi yang tidak mengenakkan di sini yang dialami oleh Daud. Dia merasakan tekanan, dia merasa kehilangan, dia merasa tersudut dan sebagainya. Peristiwa ini membuat Daud ini mengungkapkan apa arti menguatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 ini, di dalam terjemahan yang lain mengatakan di sana, tetapi Daud menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dia tidak mencari kekuatan yang lain. Dia tidak mencari hal yang lain, tetapi dia menguatkan diri untuk apa? Mencari Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan daripada Daud, Daud ini senantiasa mencintai akan firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97 dikatakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini rahasia kekuatan daripada Daud ketika Daud menghadapi suatu pergumulan atau suatu permasalahan yang membuatnya tidak nyaman. Firman yang dia imani, firman yang dia baca, firman yang dia renungkan membuat dia kuat ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakkan. Yang pertama, firman Tuhan itu membuat Daud ini ada kekuatan yang luar biasa. Yang pertama, firman yang ada di dalam diri Daud membuat dia menguatkan dirinya dengan apa? Dengan berdoa. Seringkali dalam kehidupan kita menghadapi suatu tekanan, menghadapi suatu pergumulan, kita tidak bisa berdoa karena pergumulan itu. Tapi beda dengan Daud. Daud ini bisa menguatkan dirinya dengan berdoa karena apa? Dia percaya firman yang dia dengar pasti akan terjadi dalam kehidupan daripada Daud. Daud bisa berdiri, Daud bisa berdoa. Pada saat pagi hari ini, apapun pergumulan kita, kalau kita senantiasa menempatkan atau mencintai firman dan merenungkan firman dan menjadi pelaku firman, akan membuat kita bisa berdoa, mencari hadirat yang daripada Tuhan. Di situ kita akan kembali diingatkan dengan doa kepada Tuhan, membuat kita kuat menghadapi situasi yang tidak mengenakkan sekalipun. Yang kedua, firman yang Daud imani itu menguatkan dirinya dengan apa? Mengingat janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 19, kita dapat melihat bagaimana Daud adalah seorang yang mencintai Taurat Tuhan. Baginya, firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Tidak ada orang yang memiliki iman yang kuat tanpa membaca dan mengingat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan yang membuat Daud ini terhibur. Di dalam firman Tuhan juga membuat Daud ini bisa kuat menghadapi situasi yang rasanya sebagai manusia dia tidak mampu lagi. Bahkan kalau kita ingat 2 dari 12 suku, yang 2 melaporkan ada kekuatan Allah, yang 10 memperkatakan hal yang buruk. Karena apa? Yang 2 yaitu Yosua sama Kaleb mengimani firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu tetap jauh lebih berkuasa. Tanpa firman Tuhan kita akan mengalami yang namanya kehilangan kekuatan. Oleh sebab itu mari kita tekun mempelajari, kita tekun merenungkan firman Tuhan sebagai orang pengikut-pengikut Tuhan. Maka kita akan mengingat senantiasa janji-janji Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, firman yang Daud imani itu menguatkan dirinya dengan apa?
mengingat penyertaan Tuhan di masa lampau. Kalau dahulu Tuhan sudah tolong saya dan saudara, hari ini apapun yang kita butuhkan, pertolongan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, dia katakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar burung, dia juga akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Kalau Tuhan sudah tolong Daud dari cengkraman singa dan beruang, Daud juga yakin dia akan bisa mengalahkan Goliat. Di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, seperti Goliat sekalipun, ingat akan janji yang daripada Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang diberkati Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan dengan tekun. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, apapun musim kehidupan kita, firman itu akan menguatkan senantiasa kehidupan saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami adalah senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Firman-Mu itu akan menguatkan kami, Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam permasalahan, firman-Mu itu menguatkan kami. Firman-Mu itu akan membuat kami bisa berdoa. Firman-Mu itu juga akan membuat kami, Tuhan, kuat. Firman-Mu yang kami iman itu akan membawa kami kepada pengalaman-pengalaman hal yang luar biasa. Terlebih Tuhan, mengingatkan kepada kami bahwa bagaimana pertolongan-Mu yang sudah berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam permasalahan Tuhan akan menjadikan jalan keluar. Kami masuki hari ini dengan kemenangan yang daripada Engkau, karena kami kuat bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.